Oke, halo semuanya, welcome back to another mode showcase video di Stardew Valley. Kali ini aku bakal nunjukin kalian mod. Ini aku copot mod yang pasar kemarin, sisa meja-meja ya, ternyata yang lainnya pada hilang. Jadi ini mod school yang ditambahkan ke Stardew Valley. Aku pengen nunjukin kalian karena ya kalau kalian ingin menambahkan mod yang menambahkan nuansa kehidupan gitu kan, ada sekolah di Stardew Valley, villagernya itu para masyarakat masyarakat sekitar itu bisa bersekolah di situ. Kalian bisa download mod ini. Jadi pertama-tama langsung aja. Oke, syarat pertama itu kalian harus ke tempat Robin dan kalian itu harus punya relationship level sama Penny itu sekitar 6 hearts. Mana Penny? Penny itu mana sih? At least itu 6, minimal 6, tapi aku setel jadi 8, tapi nggak ngaruh juga, yang penting 6 minimal. Setelah itu kalian perlu uang minimal itu 750 ribu gold. Jadi lumayan nih 750 ribu gold nih, kalian harus nge-grind kalau main tanpa cheat. Tapi ini karena aku cuma mau lihat modnya aja gimana, jadi aku tambah-tambahin aja lah uangnya di sini. Nah, 800 ribu, kalian pergi ke Robin setelah itu. Udah dapat gold sebanyak itu dan ada cutscene nantinya. Yes, I was thinking about you just now. I have an amazing idea and I'm sure you will like it. It isn't just now that it breaks my heart to see Penny struggling to teach Vincent and Jess to Penny. Katanya kesusahan kelihatannya untuk mengajar si Vincent dan Jess. Cuma dua orang anak-anak bocah doang di kota ini, di desa inilah. Ya ada lagi sebenarnya, tapi mereka semua remaja kan ya. But without an appropriate place for the little ones to learn. Then I thought I'm a carpenter and you are a person who has good financial condition. Kata siapa itu? 750 ribu gold itu susah didapetin banget itu di Stardew Valley. Bener-bener harus main selama berapa tahun tuh kalian di game ini, maksudnya in game time. Can you imagine how happy they would be? Mantap. Yes, your plan is appreciated. Could help you with my labor and materials and you with the money. Oke, okay, aku uangnya katanya. Aku uangnya 750 ribu gold. Would you like to sit down first? Enggak, mana tunjukin aja, aku bayar sekarang. We would need 500 ribu gold. Nah itu 500 ribu gold, itu kayaknya baru uang pangkalnya. It is a lot, but think about how much it would benefit our community. 500 ribu gold, bayangkan. What the hell, man. Kayaknya kita sebenarnya mayor in town, bukan si Mayor Lewisnya. Kenapa harus kita gitu yang bayar? Tapi ya, gak apa-apa sih. Gue juga pengen lihat sekolahnya. Let's do it, come on. Waduh, gila, brankasnya besar banget. I leave everything here. The mayor stayed to help with a small part, but I will take care of the resources myself. After the statue incident, he can't be trusted. Nah, ini dia brankasnya. Tomorrow, your mailbox, I will send you the invitation for the inauguration. Thanks. Yes, nama aku Yes ya, by the way, di game ini. Oke, ini brankasnya ya. Lah, langsung diambil. Wah, kalian harus hati-hati nih guys. Misalnya kalau kalian gak sengaja ya, kalian punya uang 750 ribu gold di sini kamu, keambil 500 ribu. Ya, sekitar 500 ribu lah ya tadi. Wah, itu harus hati-hati sih, gak ada warningnya. Warning yang tadi ya, yang aku bilang of course atau not now. Oh iya, benar juga. Nah, jadi deng. Padahal tadi aku bilang setuju ya. Oke, katanya tomorrow kan ya, yang artinya ya kita tidur aja dulu. Oke guys, ternyata modnya itu bertubrukan sama modnya Stardew Valley Expanded. Jadi aku tuker aku dulu ke akun ini, akun utama. Ini akun yang aku mainin Stardew Valley Beach versi pantai. Jadi aku ganti dulu dan aku ke Robin dulu, ngulang semuanya dulu. Dan I'll be right back, alright. Alright, ini dia sekolahnya. Aku datang dan di atas ini ya, di atas tebing gini. Oke, okay, gak apa-apa sih, gak masalah. Take a look. Yes, it looks nice.
kayak ada dua lantai juga, kayaknya nggak terlalu perlu nggak sih, dua anak doang masalahnya. Tapi jangan salah, ada dua NPC baru lagi nanti, anak-anak yang bakal ada di dalam ruang bangunan ini sebagai murid. Everyone is delighted. Okay. Kita lihat ke dalam guys, kita lihat ada apakah. Wow, keren. Ini Penny juga nih. So much joy. Oh my god. My god, tuh uang dari mana ya? Aku bisa dapat sebanyak itu ya? Aduh. What a happy day. Mir's life is hard, but it provides incredible moments. Okay, sip. I have no words to thank you for what you did. Ya, mahal bro. Atau sis. Your joy is our joy and the education of our children is very important to us. Ya, tapi sebagian besar dari aku semua gitu. 500 ribu. Oh my god, 500,000. No fan, no fun lagi. Namanya aku kan baru ganti akun ya. Ganti save-savean. How about visiting the school? Ini aku udah visit, ini tinggal explore. Wih, mantap. Ada cutscene-nya gini guys, keren juga. Tapi itu kulkas ya tadi aku lihat. Ngapain kulkas di situ tadi? Wih, duduknya sendiri-sendiri lagi. Oh, ada ruang komputer. Wih, keren juga. Ini ada teleskop. Gentengnya aku harap itu kaca ya. Aku harap kaca itu. Mau lihat apa, coba lihat genteng kayaknya. Ini kafeteria, Marni. Dan ada tempat sepak bola di sini. Dalam ruangan lagi. Oke, auditorium lah ya, bisa dibilang. Dan ini tempat mainnya. Tempat main anak-anak, ada PS. Ada PS. Wih, mantap. Citizens of Pelican Town, I am very thrilled. Wih. Keren, keren, keren. Today will go down in history. Kayaknya muridnya sih bukan Vincent sama si Jazz aja sih. Bisa yang lain juga. It is with great joy. Aku lihat tuh ada ini Marnie ya. Mungkin Abigail juga bisa kan ya. Abigail atau siapa lagi ya? Sam, Alex gitu kan bisa. My dear friends, seeing this school makes my heart fill with joy. I've never imagined that one day we would have such a complete structure for all children. Satu doang gurunya tapi ya mungkin ada yang bisa jadi guru gitu. Aku yang ngajar, ngajar apa aku ya? Ngajar matematika gitu kan. I'm almost crying. Oh, tidak. Don't cry. Seeing your concern for the education of children is priceless. For sure, Vincent and Jess deserve it, and all the children of the next generations. Seeing the smile of children's faces make it all worthwhile. Wey, pada seneng belajar gak sih ini? Anak-anaknya. Thank you, Robin, for the beautiful work. I couldn't have gone any better. Hey! Hello, Robin. Nah, Lius nampak tiba-tiba senang tuh. Oh, guys. Hah, siap. Nah, itu kan. Nah, kenapa harus marah? Kenapa harus marah coba? Kenapa harus marah? Kenapa harus marah ya? My life has changed since your arrival in the valley. Wow. That's when on Penny's school opens. Yay. Mayor, now it's up to you. The bill for school supplies, maintenance, food, and everything goes to Sierra Hall. Oh, wow. Diurus sendiri. Wow, maaf. Udah 500 ribu gold ya. Oke, katanya oke. Buat new election for mayor and Mr. Nah, iya benar tuh. Ah, tuh aku jadi mayornya aja sini. 500 ribu gold loh. Gila. Oke, sudah. That's it folks. Thanks for datang. Weh. Nah, aku mau lihat schoolnya. It's locked. Terus bukanya jam berapa? 9. Tutup. Ah, luau lagi guys. Bentar, bukanya jam berapa sekolahnya? Oke, selanjutnya karena ini masih dikunci.
harus next day lagi. Dan by the way, kalau kalian punya spouse-nya itu Penny ya, aku nggak ada, bisa sih, aku nggak ada pun apa-apa. Oh, hah? Kalau punya spouse-nya Penny, nanti si Penny itu nanti dia itu bakal pergi ke sekolahnya sesuai jadwal. Itu keren tuh. Jadi dia ada kerjaan lain gitu loh, selain diem aja di rumah gitu, dan lain-lain. Set, kita cek sekolahnya. Wih, nah ini anak barunya ini. Namanya adalah Rose ya kalau nggak salah. Ini Rose namanya. It is an exam day. Hah? Hari pertama sekolah. Udah, ulangan. Bagaimana ini maksudnya Penny? But on Penny said it will be easy for me. Oi, ini pertama sekolah. Hari pertama sekolah kenapa udah ulangan lagi? Ini kulkas atau apa ini? Oh, soda. Ini tempat principal office. Wih, yaudah aku aja yang jadi kepala sekolah di sekolah ini ya. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu apa sih bahasa Inggrisnya? Apa tuh? Lupa aku. Headmaster. Nah, itu aja. Headmaster. Wih, ini ada ruang komputer juga nih, guys. Ada tiga pas. Studentnya ada tiga. Bisa main Junimo Kart ternyata di sini. You don't know the password. Password. Yang in. You cannot play Stardew Valley during class time. Keren juga ya. Ini ada ini, ada skeleton, human body, ada robot. Maru is teaching robotics. Ah, iya benar. Maru juga ternyata. Maru jadi guru juga. Satu, ini satu, dua. Lah, kamu ngapain di sini? Juliette is an excellent cook. Tapi harusnya dia kerja di Jogja gak sih? From the farm looks delicious. Ah, ini dari farm. Farm saya, farm siapapun itu. Dan di sini kalian bisa main PS sepuas-puasnya. Kayaknya anak-anak pada di sini semua nih. Daripada serodotan untuk laki-laki ya. Dan ada bola. World Cup ball, how did they get this? Gak tahu. Siapa ini? Felis Mino. Oh, ini guru-guru. Guru PE. Nah, pada datang semua. Jess, kamu telat. Kamu telat. Harusnya kamu datang jam 7. Kenapa udah datang jam segini? Kamu telat, Jess. Nah, ini Penny dia ngejar. Woi, mantap. Dan aku di sini dulu. A I U E O 1 2 3. Oke, siap. Dan ya itu aja sih sebenarnya dari sekolahnya. Ada kelas, ya pasti ada kelas lah ya. Terus ada kafeteria, ada playground, ada auditorium buat olahraga gitu. Ada lab juga di sini. Dan ada headmaster office ini. Kepala sekolah, ruang kepala sekolah. Tapi nggak terorganisir dengan baik dan benar. Dan ini kayaknya buat ruang tunggu deh, ruang orang tua. Tapi asa off banget nih rasanya, harusnya ada pintu di sini gitu. Dan ada locker banyak. Terlalu besar sih kalau kataku di sekolah. Cuma 3 murid aja di dalam. Terlalu kecil. Dan katanya di game ini juga ada easter egg. Evan Komda says Vincent didn't behave in class tadi. Easter eggnya sih kalau kataku yang ini sih, yang di komputer ini. Ini easter egg kalau kataku nih. You cannot play Stardew Valley during class time. Kayak joke gitu loh easter eggnya. Coba ya aku cari easter eggnya ada di mana aja ya. Ini mungkin ya. Nah itu tuh apa tuh? Yang aku lihat sih gak bisa interact sama lain sih. Nih. A magazine, they did pen scribbles on the photo. Ini apa nih? School report counselor Vincent needs to improve. Vincent. Katanya Vincent gak bagus performanya. Dia belajarnya gak kurang bagus di sekolah. Oke, Vincent. Ini bookshelf, books and more books. It is blank. Nah ini mereka pada kemana lagi nih sekarang? It is blank. Pulang sekolah kayaknya. Rose art notebook, she draws very well. What are to troll Mayor Lewis, this book shouldn't be here. What? Itu tempat duduk siapa nih? Gak ada ya? Atau si Vincent ya? Oh ini Vincent. 7 kurang 2 sama dengan 4. What? What Vincent? Come on Vincent. Just, ah oh, mereka ke sana. Kita lihat ya, kita ikutin. Mereka kemana aja. Let's go, kemana kita? Oh, makan, kita makan. Kita makan dulu. Backpack shirt, wow, keren. Coba.
Wih, keren juga nih. Boleh juga nih aku pakai ini. Kita sekolah. Kita sekolah. Kita makan. Makan dulu. Penny di belakang. Oke. Aku mau pisang. Dan ya aku mau makan pisang aja dan aku mau makan di sini. Oh, enggak bisa. Mana ya? Ini bisa dudukin enggak sih? Ya, aku enggak bisa duduk. Dan mereka semua pada pergi main. Wih, Vincent main bola, main bola. Ayo main bola bareng. Jangan dipelong. Ah, dia main sendiri. Lompat tali. Wah, terus ini si Jas yang main Barbie house kayaknya. Dollhouse. Oke, semuanya, that's it for this video. Kalian, apakah kalian suka mod ini? Mod tentang sekolah ini. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin nuansa gitu di Stardew Valley. Nggak kosong juga, ada sekolah. Dan just telat. Ini jam 10:30 dan dia baru datang lambat, lari. Oke, that's it for today. Thank you so much for watching. Like dan komen jika kalian suka. Dan share video ini ke teman kalian yang mungkin ingin download mod ini juga. Ada linknya di deskripsi, kalian bisa download aja, klik. And see you in the next video. And bye.